warahmatullahi wabarakatuh. Hello, nice people. Welcome to English Lesson, belajar sambil rebahan, ala fikir lesehan, be fun. Nice people, hari ini kita akan belajar latihan soal penilaian tengah semester 1 Bahasa Inggris kelas 9 tahun ajaran 2021-2022. Langsung saja kita ke soal yang pertama. The phrases above will be passed to write in a or an greeting card. Kita lihat di sini. Today, your turn a year older. Turn a year older. Satu tahun lebih tua. Kalau dia satu tahun lebih tua, artinya dia sedang merayakan yang namanya ulang tahun. Maka birthday itu yang mana sih? Yang ini kan? Jawabannya berarti nomor satu adalah yang A, birthday. Question number 2. BTS won award. BTS memenangkan penghargaan. Halsey congratulates them. Kalau memberikan ucapan selamat, maka harus pakai kata-kata congratulations. Ada S-nya di belakang. Oke, jawabannya paling tepat adalah karena ini congratulate. Berarti bukan, ini adalah sebuah tindakan. Harus ucapannya. Thanks, I will do my best. Makasih, saya akan makan dengan yang terbaik. Atau congratulations BTS. Selamat BTS. Atau sure, thank you. Jawabannya paling tepat adalah yang C, congratulations BTS. Next, question number 3. What is the writer's purpose to write the text? Purpose-nya. Kalau di sini ada congratulations, ini adalah greeting card, ucapan selamat. Maka kalau ada congratulations ini, purpose-nya adalah to congratulate. Kamu tinggal nyari ada kata-kata congratulate itu yang mana sih? Yang ini kan? Maka jawabannya adalah yang A, congratulate. Kalau determine, no, proof juga tidak, inform juga tidak. Pokoknya kalau di sini ada kata-kata congratulation, berarti dia congratulate. Udah, yang deketin itu aja. Question number 4. Congratulations boy, your graduation proves all your hard work and determination. Selamat ya. Kelulusanmu membuktikan arus kerja kerasmu dan juga tekadmu. Well done. Keep up the good work. Pertahankan kerja baikmu. Oke. Why did Jesse write? Kenapa Jesse nulis keep up the good work? Ya, pertahankan kinerja baikmu. Because he wanted him, karena dia ingin bla bla bla, to work for graduation. Work hard for graduation, bekerja keras untuk lulusannya. Padahal di sini dia sudah lulus, jadi tidak. Maintain his achievement, menjaga, mempertahankan, sama kayak keep up itu artinya juga mempertahankan. Mempertahankan prestasinya, mempertahankan kerja baiknya, good work. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B, maintain his achievement. Next, question number 5. The suitable expression to complete the dialogue is blah blah blah. Ya, di sini, I think social media give us the bad influence for us, memberikan pengaruh yang buruk, bad influence. Blah blah blah. In social media also give us advantage, memberikan kita banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya. Kalau di sini dia ngomong masalah bad influence, kalau dia di sini ngomongin manfaat, artinya ini bertentangan. Kalau bertentangan, berarti dia ini menunjukkan ketidaksetujuan. Nah, ketidaksetujuan kira-kira yang mana? Apakah yang A, I don't disagree, saya tidak setuju? Ataukah I agree with you, saya setuju? I agree, saya setuju, I totally disagree. Yang menunjukkan ketidaksetujuan adalah disagree. Maka jawabannya adalah yang D, I totally disagree. Question number 6. The underlined sentence, langsung saja fokus ke sentence-nya. Di sini ada I totally disagree. Kalau totally disagree, berarti dia menunjukkan ketidaksetujuan. Disagreement. C. Next, question number 7. Ini tentang label. What can we get after reading the text above? Kalau ngomongin setelah membaca, kita dapetin apa? Sama artinya dia nanyain purpose-nya. Kalau purpose-nya berarti yang jawabannya adalah detailed information. Get detailed information. Kita lihat, oh ada yang ini, detailed information of Honey. Tentang Honey. Sedangkan di sini dia itu bukan tentang Honey, melainkan Honey Nutritious. Ya, berarti bukan tentang Honey. Ini salah. Kalau ini, the way to distribute the honey, no, nutrition fact-nya, hanya nutrition fact-nya, pada di sini juga ada ingredients-nya, bukan, yang paling adalah complete information about curious, yang benar adalah yang
D. Informasi yang sangat komplit sekali. Soal nomor 8. The cereal contains bla bla bla. Cereal ini mengandung apa? Apakah A, sugar, atau vitamin E, atau kolesterol, atau saturated fat? Kita lihat dulu dong. Yang dari bawah deh, saturated fat. Ada nggak di sini saturated fat? Mana nih? Ini, saturated fat, tapi karena dia 0%, berarti tidak. Kemudian, kolesterol. Adakah di sini mengandung kolesterol? 0, berarti tidak. Vitamin E. Ada nggak vitamin E? Di sini A, ada A, C, D, B. Tidak ada, berarti vitamin E nggak ada. Sekarang kita datang sugar. Sugar. Ada, kandungannya 9 gram. Berarti jawabannya yang A, sugar. Next, question number 9. Kita lihat dulu di sini. We can find the text info. Ada kata find, artinya kita menemukan di sini di mana? Children caught allergy medicine. Udah ada jelas-jelas nih. Medicine. Berarti jawabannya adalah di medicine bottle. C. Next question number 10. The text above is important for us, the reader, because it's blah blah blah. Kalau ini label, label tugasnya adalah to give detailed information. Ya, yang give detailed information adalah ini. Jawabannya adalah yang A. Give detailed information. Question number 11. Text ini, karena nggak ada nutrition warning segalanya, ini namanya adalah advertisement. Nah, advertisement tujuannya kalau nggak to persuade, to advertise, atau to attract to buy. Tertarik untuk membeli. Kalau advertise, persuade, attract to buy. Kita tinggal nyari yang ada kata-kata persuade, advertise, atau attract to buy yang mana sih? Yang A, to advertise. A. Nah, ini convey? Bukan. Describe? Bukan. Give information? Bukan. Langsung saja fokus ke pilihan ininya. Apakah persuade, advertise, atau attract to buy? Jawabannya yang A, to advertise. Question number 12. We should not blah 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 for installations. Ini kita lihat di sini free instalasi. Ini kalau free, ada kata-kata free di sini. Kira-kira kita artinya gratis kan ya? Kalau gratis artinya dia nggak membayar. Maka jawabannya adalah yang tidak perlu membayar yang bring, membawa, pay, membayar. Jawabannya adalah yang B. Question number 13. Meskipun sama-sama tentang makanan, kalau di sini nggak ada nutrition fact-nya, ini namanya advertisement. The text is mainly aimed for, berarti tujuannya, masih ingat tujuannya? Tujuannya itu kalau nggak persuade, attract to buy, atau advertise. Nah, di sini berarti ada kata-kata persuade, jawabannya adalah yang B. Question number 14. Free home delivery. Lagi-lagi ada kata-kata free. Free artinya gratis. Kalau gratis berarti nggak perlu membayar. Dan ada kata-kata pay-nya di sini yang mana? Require any payment. Berarti jawabannya adalah yang B. Question number 15. Teks yang sangat panjang. Ini teks apa sih kira-kira? Nah, karena di sini ada kata-kata yang susah. Lihat, ada kata-kata susahnya di sini. Ada scientific name-nya. Kemudian di sini tentang paddlefish. Ini adalah animal. Berarti teks ini merupakan report. Kalau report text, berarti after reading the expected reader, kalau biasanya tentang hewan itu, kalau dia ditanya ekspektasinya untuk apa, biasanya itu untuk memprotek atau menjaga biar dia nggak punah. Kalau selain memprotek, kata lainnya adalah preserve where the fish won't actually change. B, jawabannya adalah yang B. Kalau yang A, consume pelvis, mengkonsumsi pelvis, jelas bukan. Sell and buy, jelas tidak. Jawabannya memang yang B. Next question number 16. Masih ingat tadi intention. Kalau di intention dia nanyain purpose-nya. Ingat ya, kalau paddlefish ini adalah tentang animal. Ada kata-kata susahnya juga di sini, ada kata-kata scientific name, berarti dia adalah scientific name. Ini berarti teksnya ini adalah report. Kalau report text tujuannya adalah describe in
general. Describe in general. Kita tinggal nyari yang ada kata-kata describe in general yang mana? Describe in general. Jawabannya adalah yang C. Number 17. Why the population of paddlefish decrease? Population, ada kata populationnya itu di sini. Population, reduce population, mengurangi populasi. Apa yang menyebabkan dia mengurangi populasi? Kita lihat kata-kata yang berkaitan dengan sini. Ini ada yang namanya exploitation. Maka kita tinggal nyari yang ada kata-kata exploitation. Ini juga ada kata-kata commercially exploit, ya. Berarti jawabannya adalah yang people commercially exploit them. Jawaban adalah yang D. Sedangkan yang A, their predator, di sini tuh nggak ada predator yang ini bukanlah alasan yang tepat gitu. They're difficult to breed, no, susah. Kemudian people destroy their habitat. Nah, karena dia dieksploitasi, maka habitatnya berubah. Maka yang paling tepat adalah yang D. Question number 18. Lagi-lagi ini jenis tagnya adalah Santalium album. Ini atau Indian sandalwood candana. Ini adalah nama tanaman. Kalau nama tanaman, kemudian di sini juga ada scientific name. Ini berarti dia teksnya report text. Nah, kalau nama tanaman, kira-kira dia kita bisa nemuinya di mana? Apakah Fauna Magazine? Fauna itu binatang. Botanical Garden. Botanical Garden. Botani berarti tumbuhan. Jadi kemungkinan yang paling tepat adalah yang B. In Botanical Garden present. Next, soal nomor 19. Harvested. Harvested itu dipanen. Kira-kira yang maknanya dipanen itu yang mana sih? Planted, ditanam. Property, panen. Jawabannya adalah yang B. Question number 20. Blah, blah, blah. Most of the Madagascar can be. Nah, ini kalau ada can be, ini harusnya verb 3. Ya, tinggal nyari verb 3 itu yang mana sih? Apakah bow, found, finding? Chameleon, which can be dapat di titik-titik mostly on Madagascar, kebanyakan di Madagascar. Apakah A, bow, dibeli? Ataukah found, ditemukan? Apakah find, menemukan? Ataukah eaten, dimakan? Nah, jawabannya paling tepat adalah yang B, found, ditemukan. Next question number 21. Some chameleon species, blah blah blah, endangered. Nih, karena ini adalah lebih some itu beberapa. Kalau berapa berarti pakai to be-nya are, is, were, was. Karena ini adalah report text biasa menggunakan simple present tense, maka to be yang digunakan adalah kalau enggak is itu are. Sekarang kita lihat karena dia di sini some beberapa, maka to be-nya menggunakan are. Jawabannya adalah yang A. Next 22. They are blah 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 aspect. Mereka di titik-titik sebagai binatang peliharaan. Shall, karena ini adalah R itu hanya diikutin kalau nggak verb 3, berarti diikutin oleh verb ing. Ataukah, jadi yang ini bukan, shall juga bukan. Kemungkinan kalau nggak C, ya D. Karena mereka menjual sebagai binatang, ataukah mereka dijual? Yang benar adalah yang C, passive voice. So. Oke, okay, next people, itu tadi adalah beberapa contoh latihan soal PTS semester 1, kelas 9. Semoga bermanfaat buat kamu. Maaf apabila banyak pada salah-salah kata. Siapa pamit undur diri, terima kasih sudah nonton. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!